Yo wadah bergedau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara mengatasi panik ketika jadi rusher ya. Jadi di sini buat kalian semua yang suka panikan ketika ngeras ataupun ketika kalian bertemu satu squad, gimana sih buat cara agar mengatasinya dan menghilangkan panik itu cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke dalam videonya. Cara yang pertama yaitu jangan memikirkan KD dan rank cuy. Ya buat kalian semua, ketika misalkan jadi rusher, itu kalian hilangkan pikiran yang namanya KD dan rank cuy. Emang jadi rusher itu KD-nya harus tinggi, terus ranknya harus besar agar jago. Tetapi jago itu bukan hal soal KD terus ya guys ya. Yang KD-nya bagus emang jago, yang KD-nya kecil belum tentu gak jago cuy. Jadi bisa jadi yang KD-nya kecil itu terus berlatih solo versus squad setiap hari, dan dia bahkan bisa melebihi yang KD-nya lebih tinggi cuy. Cara yang kedua yaitu hilangkan pikiran negatif ketika kalian main cuy, ataupun misalkan kemungkinan terburuk ketika melawan satu squad. Misalkan kalian dikeroyok nih satu squad, kalian itu jangan berpikir bahwa dia satu squad kita kalah personil cuy ya, ataupun kalah jumlah. Jadi kalian itu hilangkan terlebih dahulu ketika jadi rusher. Kalian kalau misalkan jadi rusher itu tidak boleh yang namanya memikirkan kemungkinan terburuk. Usahakan kalian berpikir positif bahwa ini satu squad bisa ratain sama saya cuy. Jadi intinya seperti itu, bukan meremehkan musuh, tetapi kalian harus percaya diri yang tinggi cuy. Karena di sini saya suka banget cuy untuk ngeratain satu squad karena sudah menjadi hobi ya guys ya. Yang tadinya mungkin takut dikeroyok jadi malah seneng cuy. Itu yang harus kalian lakukan cuy. Dan pastinya itu kalian bisa miliki ketika kalian misalkan bermain solo dulu, bermain duo, solo duo, lawan 2 orang, nanti lawan 4 orang, itu jadi gampang cuy. Jadi kalian itu berproses terlebih dahulu. Jangan ketika kalian mau jadi rusher terus kalian masih panikan lawan 1 orang, ya kalian main solo dulu, nanti ke duo, nanti ke squad cuy. Jadi pastinya kalian bertahap satu per satu. Cara yang ketiga yaitu percaya diri sama aim kalian cuy. Di sini saya melawan satu orang yang lincah plus jago juga guys. Dia blue wall-nya cepat, terus dia juga memakai strategi yang bagus. Tetapi saya pede dengan aim saya cuy. Jadi otomatis si musuh ini bisa dikalahkan dengan kepercayaan diri kalian, dan aim kalian itu tepat sasaran cuy. Kalau misalkan kalian panik, otomatis tidak bisa seperti itu cuy. Malah kalian diem, nggak nyerang-nyerang cuy. Cara selanjutnya yaitu barbar di posisi yang sulit. Nah ini sangat penting sekali guys. Ketika posisi kalian sulit, di situ kalian mempunyai pengalaman-pengalaman yang pastinya kalian bisa belajar cuy. Di sini posisi saya sudah di sandwich di depan maupun belakang cuy. Tapi di sini saya tenang dan saya sering barbar, otomatis saya ini kalau misalkan di sandwich itu tidaklah panik dan pastinya nggak gugup dan nggak gemeter cuy. Kalian itu harus seperti itu, teruslah barbar. Tapi kebarbaran kalian itu harus mempunyai strategi ya, jangan asal maju. Jika kalian merasa panik dikeroyok satu squad, posisi tidak enak, kalian bisa gunakan cara yang selanjutnya yaitu tarik mundur ataupun menggocek cuy. Nah ini sangat penting agar kalian misalkan bisa merepress strategi kalian dan kepanikan kalian itu berturun ataupun turun guys. Yang tadinya tiba-tiba satu squad ada cuy, kalian bisa tarik mundur, ngegocek, dan bisa menyerangnya kembali cuy. Jadi ketika ngegocek langsung menyerang cuy, bukannya terus menggocek. Kalau misalkan menggocek terus, otomatis musuh bakalan ngeroyok kalian cuy. Cara selanjutnya yaitu on mic bareng temen cuy. Nah ini juga cara yang pastinya ampuh buat kalian semua yang merasa panik. Karena biasanya kalau misalkan on mic itu kepanikan kalian itu berkurang cuy.
"Bang, kalau misalkan solo squad gimana?" Nah, kalau solo squad biasanya kalau aku ya, itu biasanya budget tuh ya, budget tersendiri ataupun mengekspresikan tersendiri beda-beda guys ya. Kalau saya sudah satu squad rata, itu biasanya saya suka bilang Agus Siregar di bos. Nah, biasanya senggol dong. Nah, biar apa? Biar kita pede lagi, dan ketika ketemu satu squad lagi itu fresh lagi dan pastinya menantang, jadi tidak panik cuy. Cara selanjutnya yaitu belajar dari kekalahan. Nah, di sini bukan berarti kita harus kalah cuy, tetapi dari kekalahan itu kita mempunyai pelajaran yang membuat kita lebih baik lagi. Contohnya ketika kita tusun, kita yang harusnya kita lakukan itu bukanlah emosi ataupun udahan, melainkan kalian coba untuk perbaiki di mana kesalahan kalian, misalkan turunnya lama ataupun misalkan senjatanya kurang bagus ataupun yang lainnya. Jadi kalian bisa evaluasi dan pastinya memperbaiki cuy. Dan itu juga bisa mempengaruhi mental ketika kalian emosi, biasanya itu akan mengalami kekalahan terus menerus cuy. Cara selanjutnya yaitu duel jarak dekat cuy. Nah, di sini untuk para racer dibutuhkan sekali cuy buat kalian semua biar tidak panik. Dan pastinya ketika 1 by 1 atau 1 versus 4 itu kalian tidak gemeter, tidak panik, dan bisa latihan cuy. Itu yang dinamakan ataupun kunci yang harus dimiliki para racer cuy, yaitu duel jarak dekat. Selain kalian mempunyai aim yang bagus, terus selain kalian bisa one shot, itu kalian harus juga bisa yang namanya duel jarak dekat cuy. Mekanik dari jarak dekat kalian itu harus diasah cuy. Gimana cara mengasahnya? Yaitu kalian coba barbar dan pastinya maju ke depan untuk melawan musuh yang di jarak-jarak dekat cuy. Cara selanjutnya yaitu solo versus squad ya. Nah, di sini untuk yang namanya racer itu latihannya bisa solo versus squad ya cuy ya. Selain kalian bisa mabar dengan teman untuk menambahkan chemistry kalian, kalian juga harus mempunyai skill individu yang pastinya solo versus squad yang harus dimiliki para racer cuy. Karena racer ini identik dengan insting, dan pastinya ketepatan tembakan kalian itu diuji ketika lawan satu squad ataupun mengubrak-abrik satu squad di depan kalian. Jadi kalian harus memiliki skill solo versus squad itu cuy. Nah, di sini cocok banget channelku itu bahas dengan solo squad. Kalian bisa tonton video yang lainnya. Oke, itu dia guys ya, tips dan triknya. Menurut kalian gimana? Komentar di bawah ya. Kita bahas apa lagi? Saya Agus Siregar, cabut dulu ya boy.